السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah la yawm al-qiyamah Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal al-muttaqun qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil Karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْقَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Jamai yang oleh Allah SWT, Kita baru saja mendengarkan paparan yang disampaikan oleh saudara kita dari Gaza, Palestine jauh-jauh datang dari Palestine bersilaturahim bertemu dengan kita mudah-mudahan ini adalah amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga karena ada satu pantun mengatakan boleh saya sampaikan di sini Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. <tuh> Makanya kita sambut marhaban bihadurikum welcome. Selamat datang kepada Syekh Omar Usama Omar Usama Anwar. Alhamdulillah dia telah menyampaikan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semua tentang HUT RI yang ke-79. Mungkin ada jamaah yang bingung juga, 79 tahun, kok bahasanya di bulan Ramadan bukan Agustus. Memang menurut hitungan Hijriah, Indonesia merdeka 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45. Kalau hitungan masehi, semua orang tahu, anak-anak juga paham. Kenapa? Karena ada nyanyiannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Betul nggak? Jadi semuanya orang tahu. Tapi kalau berkaitan dengan hitungan hijriyah, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena memang nggak diajarin di sekolah, di SD nggak diajarin, di SMP nggak diajarin, SMA juga nggak diajarin. Apalagi ketika dia kuliah, udah masuk penjurusan, itu jarang disampaikan. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, inilah pentingnya kita dakwah untuk kita saling ingat mengingatkan. Wadzirfa inadikrotan fal mu'minin berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Apatah lagi berkaitan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Makanya pejuang-pejuang di negeri ini ketika membuat undang-undang dasar, mencantumkan dengan tegas dan jelas bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Portugis, Inggris, bukan pemberian Amerika dan Cina, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pejuang-pejuang di negeri ini melakukan jihad fisabilillah, ini perlu saya sampaikan dan perlu saya tegaskan. Jamah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia diproklamirkan pada hari Jumat. Kita semua, hari Jumat tahu, hari Jumat itu penghulu segala hari. Indonesia diproklamirkan pada bulan Ramadan Kita semua tahu Ramadan adalah penghulu segala bulan Apalagi kalau kita lihat tanggalnya tanggal 9 Tanggal 9 itu kan 10 pertama dari bulan suci Ramadan Banyak Allah limpahkan rahmatnya kepada kepada manusia Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita Mensyukuri nikmat kemerdekaan Ketika seorang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la aziidannakum wa la in Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Saya ingin memberikan analogi semacam ini. Saya tanya kepada jamaah ini apa nih? Ada yang bilang sapu tangan, ada yang bilang selampe. Satu benda ini aja udah ada beda pendapat, di masjid lagi terserah. Mau bilang selampe boleh, bilang sapu tangan boleh, karena sama-sama ini adalah benda yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Nah, ketika saya berikan kepada seseorang, ini tolong terima. Ini contoh-contoh aja duduknya situ contoh. Ya, dia terima. Kemudian diucapkan khamsia, toh khamsia? Syukran, thank you, terima kasih. Semua kalimat ucapan terima kasih disampaikan. Tapi setelah sampai di tangan dia, digunakan untuk melap sepatu dia. Bukan sekedar yang di atas yang dilap, yang di bawahnya dilap. Kira-kira saya yang memberikan kesinggung nggak? Tanya dulu ke saya, Kan yang memberikan saya. Ustadz kesinggung nggak gitu. Sudah barang tentu saya kesinggung. Kenapa? Karena ini bukan untuk melap sepatu. Ini sapu tangan digunakan untuk apa? Melap keringat. Ketika sapu tangan ini tidak digunakan untuk melap keringat, maka sesungguhnya dia tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Sampai sini paham nggak kira-kira analogi saya? Jadi yang namanya mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan pemberian dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini yang lain. Ketika seorang itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan dia maksiat, dengan kesehatan dia melakukan kemungkaran. Betul nggak semacam itu? Tidak, yang betul adalah dengan nikmat sehat itu dia rajin ibadah. Dia makin taat, maka itu namanya mensyukuri nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Allah berikan nikmat rezeki kepada dia, dengan rezekinya digunakan untuk berinfak, bersedekah, membantu kaum Muslimin, membantu para janda, membantu anak yatim. Itu namanya mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan. Tapi sebaliknya ketika Allah berikan rezeki dia gunakan untuk foya-foya, dia berjudi, dia menggunakan untuk kemaksiatan kemungkaran, ini berarti dia mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemerdekaan juga begitu. Ketika Allah berikan kemerdekaan, maka dengan kemerdekaan penduduk negeri itu makin beriman, makin bertakwa kepada Allah, makin taat kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya ketika Allah berikan kemerdekaan, dengan kemerdekaan mereka dengan bebas melakukan maksiat, dengan bebas melakukan kezoliman, dengan bebas melakukan kemungkaran, yang kita khawatirkan adalah Allah akan turunkan bala sebagai peringatan bagi mereka. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ada satu negara yang sampai saat ini belum merdeka Padahal hadir dalam konferensi Asia Afrika Saya pengen tanya Kira-kira negara mana itu? Palestina Palestina sampai sekarang belum merdeka Pak Masih dijajah oleh zona Israel Apalagi Gaza Di blokade yang di dalam gak bisa keluar Yang di luar gak bisa masuk Contohnya saya kita udah satu tahun dia di sini kan Sulit masuk ke dalamnya saat ini Kita sebagai bangsa yang merdeka, maka kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah memanfaatkan adu gerah dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian banyak-banyak kita memuji Allah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi wujud dari syukur kepada Allah itu bagaimana? Terkait dengan kemerdekaan kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat tokoh dunia ulama dunia yang pertama kali memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Bahkan ketika dia berpidato di corong radio Jerman dengan tegas memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia Makanya ketika beliau berada di Mesir, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim datang bersilaturahim, berkunjung menemui beliau. Mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sokongan kepada Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. Bahkan ada saudagar kaya Palestina, namanya adalah Muhammad Ali Tahir, Ketika didatangi oleh delegasi Indonesia, disampaikan bagaimana kondisi Indonesia yang susah, rakyatnya juga lagi susah akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Akhirnya, Muhammad Ali Tahir memberikan seluruh tabungannya untuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan proklamasi, ada sejarah yang perlu saya sampaikan. Yang mungkin kita juga banyak belum mengetahuinya, tapi karena kita mengaji, alhamdulillah kita paham, kita tahu. Jadi pada tanggal 17 Agustus, hari Jumat Legi, nggak pakai T. Coba kalau pakai T jadi Legit, ya bukan hari itu namanya, tapi kue. Pada hari Jumat Legi, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Bung Hatta. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno sering bersilaturahim berkunjung ke seorang ulama besar di Jakarta di Betawi pada saat itu yang bernama Habib Ali Kuitang. Dekat Senin, kalau ini lurus aja tuh. Gitu. Kalau ada yang belum paham kuitang, ya abis ini bisa saya antar. Dah, itu Habib Ali Kuitang terkenal, bahkan Bung Karno pernah nginep di rumah dia berkonsultasi. Jadi, kalau boleh dikatakan, penahat spiritualnya di antaranya adalah Habib Ali Kuitang. Nah, Habib Ali pada hari Jumat itu ngutus muridnya, coba tuh pantau, coba lihat yang terjadi di Pegangsaan Timur. Maka muridnya pergi ke sana melihat proklamasi disampaikan oleh Bung Karno. Setelah disampaikan teks proklamasi oleh Bung Karno, kemudian pengibaran bendera merah putih dan Bung Karno begini. Saya pengen tanya sama jamaah, ini Bung Karno begini ngapain nih maksudnya? Hah? Ini bukannya masang kuda-kuda saudara, ini berdoa bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka murid dari Habib Ali langsung pulang dia pergi ke Kuitang. Maka disampaikan kepada Habib Ali, Indonesia sudah merdeka, sudah diproklamirkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Maka setelah sholat Jumat, Habib Ali langsung sampaikan kepada jamaah, menyerukan kepada jamaah, kibarkan bendera merah putih. Ini banyak orang nggak tahu saudara. Jadi kemerdekaan Indonesia itu disokong, didukung oleh habaib, didukung oleh para ulama, didukung oleh orang-orang soleh. Makanya orang-orang Jakarta pada saat itu setelah mendengarkan fatwa yang disampaikan oleh Habib Ali Kuitang, mereka mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud kegembiraan syukur atas kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah cerita semacam ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita Perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita Biar dia tahu sekarang ini Mereka itu udah tinggal mengisi kemerdekaan Melanjutkan perjuangan orang-orang tua terdahulu Kalau sekarang mah gampang Berteriak mereka 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 Coba dulu ngomong di zaman Jepang atau Belanda Kalau nggak dihantem popor Belanda zaman Jepang Karena kalimat itu kalimat terlarang saudara Gak ada yang berani ngomong kecuali orang yang memiliki mentalitas pejuang, bukan pecundang. Makanya, kita harus memahami akan hal ini. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Mari kita isi dengan kebaikan, bukankah tujuan kemerdekaan itu untuk mensejahterakan rakyat? Bagaimana rakyat ini biar cerdas? Sebab, mentalitas penjajah itu adalah membodohi penduduk suatu negeri yang penduduk sebelumnya mulia itu jadi terhina gara-gara penjajah. Makanya orang-orang tua kita kenapa melawan penjajah? Karena kita ingin bebas dari penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Nah, kemudian wujud syukur yang berikutnya adalah kita jangan melupakan jasa pejuang-pejuang di negeri ini. Bagaimana caranya doakan mereka? Apalagi dalam bulan suci Ramadan semacam ini. Doa kita memiliki diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan. Pejuang-pejuang negeri ini, orang-orang tua kita, para ulama yang telah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Allah maafkan kekhilafan mereka, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai radah min riyadil jannah. Allah masukkan ke mereka ke dalam surga tanpa hisap. Ini tandanya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan sampai orang tua kita yang sudah berjuang dengan linangan air mata, dengan cucuran darah, pengorbanan harta dan jiwa, kemudian kita kecam mereka. Kita laknat mereka, tuh orang nggak tahu diri itu. Ini orang lupa sebagaimana pepatah mengatakan kacang lupa dengan kulitnya. Nah kita hormati pejuang-pejuang negeri kita. Ulama-ulama kita, berapa banyak ulama-ulama yang dari pesantren, yang dari pondok mereka berjuang. Salah satu contoh misalkan Hadaratu Syekh Hasyam Kalau bukan fatwa dari beliau, tidak akan keluar resolusi jihad. Arek Surabaya turun ke gelanggang menyongsong tentara Belanda yang mendompleng tentara sekutu sehingga hari tersebut dikenal dengan 10 November Hari Pahlawan. Itu ulama yang menggerakkan saudara. Nah makanya di era kemerdekaan semacam ini, mari kita hormati ulama-ulama kita. Mari kita hormati habaib kita. Mari kita hormati orang-orang soleh di negeri kita. Kenapa? Karena mereka memiliki jasa yang besar. Karena dengan keberadaan mereka lah, maka Allah tahan segala macam bencana, musibah. Allah tahan laknat yang harusnya ditimpakan kepada penduduk negeri yang melakukan kezaliman. Tapi karena ada orang-orang soleh yang berdoa kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah, maka Allah tahan segala bentuk keburukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau dikatakan tadi protokol kultum kuliah 7 menit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا شنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم فات أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم نصر أمة سيدنا محمد اللهم نصر الله إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيرق وافغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان كل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. كي تتوتب دغندو وقفرت مجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. you mm -hmm.